Halo guys, balik lagi sama gue Jadrian. Hari ini akhirnya gue upload video lagi. Udah lama banget gue upload video. Jadi alasannya nanti gue kasih tau di Instagram. Oke. Jadi sekarang di depan kita udah ada game namanya Kode Keras Cewek. Oke, jadi game ini udah banyak banget dimainin sama youtuber-youtuber lain. Dan hari ini gue pengen mainin game ini karena gue penasaran. Gue belum pernah main kayak gimana. Walaupun gue udah pernah nonton youtuber lain sih, gak apa-apa lah ya. Jadi kita main aja langsung. Mainkan, mana kursor gue? Oke, mainkan. Jadi, alamak, luar binasa. Wadaw. Lagi boncengin doi naik motor. Oke. Pencet untuk lanjut. Oke, jadi sebelum gue main Kode Keras Cewek, gue bakal jelasin dulu. Jadi misi kita di game ini adalah bikin cewek kita tuh gak bete lagi. Jadi nanti dia bakal kasih berbagai masalah ya, dan kita harus menghadapinya dengan bijak gitu, bijaksana. Oke, lagi boncengin doi naik motor. Pencet untuk lanjut. Siap. Panas. Oke, panas. Pencet untuk lanjut. Waduh. Oke. Panas. Iya. Yang udah panas ya. Oke, ada 3 pilihan. Ya namanya juga matahari, mau dulu. Ya, maaf ya. Oke, kalau ini gue jawab sesuai perspektif gue ya. Jadi cara pikir gue. Oke, jadi gue bakal jawab kalau gue nyari cowoknya, gue bakal jawab mau dulu. Oke, lihat. Kita lihat reaksinya dia. Kita lihat. Kelamaan. Oke, masih terima. Oke, kelamaan. Mau ngapain emang? Kita lanjut. Oke. Ada 3 pilihan lagi sini. Ya udah sabar. Ya udah sebentar lagi sampai. Ya ini juga udah ngebut. Oke. Okay. Kalau gitu gua bakal pilih B. Ya udah sebentar lagi sampai. Oke. Okay. Kita lihat reaksi dia. Masih jauh. Ngeyel dibilangin. Dibilangin ngeyel. Udah deh. Apa? Besok aku enggak mau jalan lagi. Kalau enggak naik mobil. Bener. Oke, okay. Masih ternyata masih bisa ditanggepin lagi. Ya udah sekali naik mobil. Ya sayang, kamu nggak boleh manja ya. Gue bakal B. Sayang, kamu nggak boleh manja ya. Oke. Okay. Kita lihat. Oh gitu. Si cewek cari cowok lain buat manja. Sono udah capek gue gara-gara panas doang. Putus sana. Gak jelas nih. Pakal lo satu. Oke, kita coba lagi. Ulangin. Coba lagi ya. Oke, lapar ya, Yang. Iya, lapar dia. Dia lapar. Oke. Oke, ada 3 pilihan. Oh, iya lapar, Yang. Iya. Oke, gue bakal jawab A. Oh, oke. Oh, doang. Gak apa-apa. Gue emang orangnya dingin tuh. Kok oh doang sih? Asik. Iya apa? Apaan sih? Oke, B. Iya apa? Kita lihat, enggak apa-apa. Apalagi, udah apa buru? Udah apa buru? Aku ngomong ulang ngomong. Weh, ada 3 pilihan lagi di sini. Ya elah, nih cewek. Oh, ya udah. Ya elah, apaan sih? Oke. Okay. Kalau gua B. Oh yaudah. Yaudah, ngomong yaudah. Mau diapain? Mending gak mau ngomong. Kok kamu gitu banget sih? Oke, gitu apa yang pakai K. Yang gitu apa? Apa gitu apa? Oke. A, B, C, A. Untuk sekarang maunya apa? B ya bodo. A, C, kamu lapar. Oke, kita A. Udah sekarang maunya apa? Kita lihat. Kita lanjut. Kamu tuh gimana sih yang ngerti-ngerti? Ya cowok peka kek. Aku bingung. Kamu maunya apa? Pikirnya sendiri. Ya apa? Bodoh ah. Kamu lapar. Kamu lagi PMS. Oke, kita bakal coba perhatian ke dia. Kita bakal pilih B. Kamu lapar. Dia marah. Sampai dia marah lagi. Ketok kayak botol ini. Botol gue ketok. Udah enggak lah. Kenyang, berapa kenyang. Oke, ada budi sekarang sampai D lo, yang bener ah. Mau beli es krim McD, mau makan di Akang, mau coklatnya aku ada. Gua bakal pilih Akang. Siapa Akang? Akang siapa sih Akang? Oke, B aja. Mau beli es krim McD? Oke, kita coba tawar es krim ya. Terus aku mesti senang gitu. Dengan es krim aku kenyang gitu. Katanya udah gak lapar.
saya udah gak lapar. Gak tau aku udah pusing sama kamu. Kalau ngomong kenapa sih berbelit-belit? Elu berbelit-belit, elu. Elu berbelit-belit. Elu. Mereka putus dengan guys. Pusing, pusing punya cewek kayak gini, pusing. Apa kalau 4? Oh, 4 gua. Oke, kita coba sekali lagi ya. Last try. Ulangin. Kita harus berhasil nih. Oke, jiwa kecowokan gua bakal keluar sih. Oke. Kita coba dengan jawaban-jawaban yang pada umumnya. Oke, kalau gitu ya. Lagi naik mobil bareng. Kan. Turun gua sekarang. Kenapa tiba-tiba mau turun? Ada masalah apa gitu? Oke. Kita ada 3 pilihan. Loh, kita obrolin dulu. Ada apa? Astaga, Dragon. Apa sih? Kaget, Yang. Kamu kenapa, Yang? Oke, kita jawab sesuai pada umumnya. Kamu kenapa, Yang? Siap. Kamu kenapa? Tanya. Gak usah panggil-panggil gue, Yang. Salah. Turun gue sekarang. Oke. Ya udah, dia. Bentar. Ada hubungannya sama Rina, ya? Kamu cerita dong lagi bete kenapa? Oke, C kok gitu. Kamu cerita dong lagi bete kenapa? Kita tanya, dia lagi bete apa gimana nih? Si Rina. Wah, Rina siapa Rina? Lu tuh ketin dia kan? Kok kayak FTV? Waduh. Bisa nggak lu gua sama aku? Aku cuma ngobrol aja sama dia yang... B. Aku cuma ngobrol sama dia yang... Kita coba ya. Ngobrol-ngobrol apa? Lu pakai nanya-nanya lagi apa? Kok galak deh? Metidur. Metidur. Oke, ya udah aku blok deh dia. Bisa nggak lu gua sama aku? Dia tuh kasihan yang ditinggal cowoknya. Ya udah aku nggak ngobrol sama dia lagi. Oke. Kayak kalau gini jawabannya harus jawaban gua sendiri, nggak seru kalau umumnya ya. Kayak kalau gua jadi cowoknya, gua bakal jawab. Ya udah aku nggak mau ngobrol sama dia lagi. Oke. Fine, gitu kan. Aku minta maaf ya. Oke, gue minta maaf nih. Maaf nih ya. Maaf nih. Bete ah. Aku bete sama kamu. Oke, makasih udah maafin. Oke, kita lihat. Udah nggak bete kan? Rina dilupakan, saya jangan jadi. Yes. Oke, berhasil. Berhasil. Udahan. Terus udahan. Iya, udahan serius. Oke. Jadi begitulah ya game Gota Keras Cewek, ternyata seru juga bagi kalian yang jomblo. Kalau enggak punya pasangan mainnya dah. Jadi berasa punya pasangan lah. Oke. Jadi segitu dulu gua main game Gota Keras Cewek. Bagi kalian yang suka gua mainin game ini, silakan like video ini, jangan lupa juga komen di bawah. Terima kasih untuk video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.